Otomotif Online Magazine, ya, Otonet Max, dan satu lagi Mas Wahid yang kita juga kenal sebagai influencer di bidang otomotif yang lebih dikenal dengan pemburu mobil impian, ya. Nah, untuk sebagai acara supaya kita ikut meramaikan, kita juga ada acara Car Audio Contest, di mana itu semua komunitas ada di sini. Yang ada lumayan banyak, kita ada sekitar berapa peserta? 40-50 peserta. Karena banyak orang masih belum tahu TV digital itu apa. Terkesan nonton TV semua sama. Tapi sebenarnya TV digital itu beda dengan TV yang analog. Yang dimana kita dulu kalau nonton masih buram, nonton bola aja, kita kadang bolanya nggak kelihatan karena kecampur sama semut. Hari yang... Sudah siap, Pak. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan dong untuk Mas Suka Digital Car TV. Terus yang sekarang di Hyundai Getz juga pakai Asuka juga. So far so good sih, saya belum pernah nemuin TV di mobil yang bisa jernih kayak gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk Asuka Akar TV. Dan satu lagi mungkin ya, biasanya kan kalau TV mobil atau layar di mobil itu kan biasanya layarnya gambarnya pikselnya tuh gede. Artinya dia resolusinya kecil. Kayak misalnya resolusinya 480, tapi di Asuka ini dia ngasih resolusi itu bagus. 720 sampai 1080, jadi gambarnya lebih jernih. Lebih jernih ya. Pecah-pecah nontonnya ya. 1, 2, 3.